Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Empang Buala Kadana. Nah teman-teman, sekarang kalian berada di segmen Beritahu. Sebelum video ini dilanjut, apabila kalian menyukai video ini, silakan kalian subscribe dan tekan tombol like. Apabila kalian tidak menyukainya, Odading Mang Oleh. Siapa yang tidak tahu video tentang Odading Mang Oleh yang direview atau diulas oleh Ade Londo? Odading Mang Oleh rasanya anjing banget. Semua orang pasti mengetahui video tersebut karena tersebar di media sosial. Bahkan beberapa orang menjadikannya status di WhatsApp. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana nasib Mang Oleh dengan Ade Londo ketika video tersebut viral? Inilah keadaan warung Mang Oleh di Jalan Baranang Siang Kota Bandung setelah ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Terlihat banyak orang pembeli yang rela mengantri untuk mendapatkan odading dari Mang Oleh yang dihargai Rp1.500. Bahkan Ridwan Kamil pun mengupload di akun Instagramnya tentang fenomena viralnya warung odading dan cakwe milik Mang Oleh. Sama halnya dengan istilah biologi simbiosis mutualisme, adanya pihak yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Ketika warung Mang Oleh mulai ramai pembeli, Ade Londo pun kini ramai dan banjir endorse. Inilah produk baru yang di-endorse oleh Ade Londo dengan versinya sendiri. Tentunya tidak kalah unik dengan video-video odading. Bebo sama tuh aing teh geus terkenal keripik kribo. Ikan teri makan kebo. Inilah keripik kribo. Dihakan ku aing maneh banget jika kebo. Nah, sekarang sudah pantas kan bahwa Ade Londo bisa dijadikan raja endorse. Tidak cukup sampai di sana, rencananya Ridwan Kamil akan mengangkat Ade Londo sebagai duta kuliner Jawa Barat. Namun tentunya dengan menghilangkan kata-kata kasar agar tidak ditiru oleh anak-anak. Balik viralnya video tentang warung odading Mang Oleh ini menyimpan hal-hal yang sangat menyentuh hati. Bagaimana tidak? Ternyata Ade Londo sangat memuliakan, sangat menghormati orang tuanya. Bahkan berencananya uang hasil dari jerih payahnya ia berikan semua kepada ibunya untuk dibelikan emas. Yang gelang, ternyata yang besar gelangnya, yang ada yang butuh duit, ada yang paling kayak sebungkus. Ya kalau besar gelang, tong dicadainya. Si mas nak ngitung duit, ek mau gelang, amin. Ayen atau ayang ngabagikan mawe, ya budak manehnya. Buka motor alus, bermotor anyar, penampilan gaya, inung tidak bahagiakan, anjing, inung hura nomor hiji demi Allah. Mun menhayakan dengan Allah lancar segalanya, goblok. Nah teman-teman, kita sepatutnya meniru apa yang dilakukan oleh Ade Londo ketika memuliakan orang tuanya. Kita harus selalu menghormati orang tua. Nah itulah teman-teman seputar Ade Londo dan viralnya video odading Mang Oleh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kalau pun nyalakan loncengnya dan share ke media sosial kalian masing-masing agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari Empang Buala Kadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.